kan? Pak, kau bilang kemarin. Salah komisi. BPM, pertanyaan bakalan sama itu. Sebelum kita beneran diundang ini formal, apalagi. Istilahnya cuma ada doang MK doang. Oh, iya. 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 Alah. Pulang mas. Pulang. Ini udah benar. Pandor 08 12 309 08 12 30 itu aja sama MKM 95 3900 alam tim Anis. Thank you.
termasuk program-program itu semua. Jadi kami selalu sampaikan bahwa yang disebut sebagai perubahan itu ada 4 unsur. Satu, apa saja hal yang harus ditingkatkan. Kalau yang baik ya kita tingkatkan, yang bermanfaat ditingkatkan. Yang kedua, ada hal baik yang mungkin perlu ada koreksi. Nah, lalu dilakukan koreksi. Jadi tidak serta-merta dihilangkan, tapi ada juga mungkin hal yang dirasakan kurang bermanfaat, tidak bermanfaat. Nah, itu unsur yang mungkin harus dihentikan. Lalu ada hal yang mungkin hari ini dirasa kurang, belum ada. Lalu dibuatlah hal baru. Jadi ada 4. Nah, yang diteruskan atau ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan yang hal baru yang harus dikerjakan. Nah, jadi semua yang baik akan diteruskan. Oke, isu lain apa? Politik soal putusan MK-MK kemarin, Pak, yang pada akhirnya menaisetkan Pak Anwar Usman dan Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada Majelis Kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan, barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya. Dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di challenge misi-misinya tentang koperasi. Ya. Nah, Pak, bagaimana Pak Anies melakukan terobosan di masa pemerintahan yang mendatang dan memperjuangkan koperasi ini jadi salah satu... Jadi gini, ketika bicara koperasi, saya ingin garis bawahi, kami ingin mengarus utamakan koperasi di dalam perekonomian kita lagi. Dan ini bukan rencana, ini kami sudah kerjakan di Jakarta. Di Jakarta itu koperasi-koperasi ibu-ibu PKK. Kemudian rumah-rumah atau kampung-kampung susun yang dibangun, itu kami percayakan pengelolaannya kepada koperasi. Jadi seluruh warga yang ada di kampung susun itu mereka membentuk koperasi, lalu mereka yang mengelola kampung susun itu. Dulunya kampung susun atau kita dulu biasa sebut namanya rumah susun itu dikelola UPT-nya oleh pemerintah. Lalu nanti warga berurusan dengan UPT. Yang kami kerjakan tidak. Kami bangun bentuk koperasi oleh warga, dikelola oleh warga, pembiayaan oleh warga dengan mekanisme koperasi. Dan apa yang kemudian terjadi? Yang terjadi dalam koperasi itu bukan saja transaksi ekonominya berjalan, tapi kepercayaan antar warga itu tumbuh. Nah, kami cukup melihat ya, cukup ke depan. Bapak kan marwah MK tadi ya, Pak ya. Ada banyak pihak yang meminta untuk Pak Anwar untuk mundur aja dari hakim MK. Kalau Bapak pandangannya gimana?